Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alpha woman atau perempuan alfa adalah perempuan yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, dan sikap yang tegas dalam menjalani kehidupannya. Alpha woman tidak takut untuk mengambil inisiatif, menghadapi tantangan, dan mengejar tujuan mereka dengan determinasi yang luar biasa. Dalam dunia yang penuh dengan stereotip dan ekspektasi gender, Alpha woman menonjol karena kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi, mendapatkan keberhasilan dalam karir, dan membangun hubungan yang kuat dengan sesama. Terdapat 10 tanda yang menandakan bahwa Anda adalah seorang alpha woman atau perempuan alpha yang menjadi incaran kaum pria, serta bagaimana karakteristik ini memengaruhi dinamika hubungan dan kehidupan sehari-hari Anda. 1. Tidak takut mengambil risiko. Salah satu ciri utama dari seorang perempuan alfa adalah bahwa ia tidak takut untuk mengambil risiko. Jika ada sesuatu yang diinginkannya, ia akan melakukannya tanpa ragu-ragu karena ia tahu hidup ini penuh dengan risiko dan kadang-kadang risiko perlu diambil untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi, perempuan alfa cenderung menjadi orang yang berani dan tidak takut mencoba hal-hal baru atau menghadapi tantangan. 2. Berani membela diri. Perempuan alfa memiliki keberanian untuk membela diri ketika mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka merasa diintimidasi, diganggu, atau diserang. Mereka tidak takut untuk berbicara atau mengambil tindakan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan membiarkan orang lain menindas atau merendahkan mereka tanpa memberikan respons yang tegas. 3. Gigih dan pantang menyerah. Ini berarti bahwa seorang perempuan alfa cenderung gigih dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan atau proyek yang sulit. Mereka akan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan, bahkan jika menghadapi rintangan atau kesulitan. Jadi, ketekunan adalah salah satu ciri yang kuat dari seorang perempuan alfa, yang membantu mereka meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. 4. Membantu orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Perempuan alfa cenderung membantu orang-orang di sekitarnya untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya setia kepada orang-orang yang mereka cintai, tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang dan meningkatkan diri. Hal yang sama berlaku dalam hubungan romantis. Seorang perempuan alfa akan mendorong pasangannya untuk tumbuh dan berkembang, serta menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Meskipun berkencan dengan perempuan alfa mungkin menantang, namun hubungan tersebut juga memiliki keuntungan, seperti saling mendorong untuk mencapai potensi penuh dalam hidup. 5. Orang-orang selalu memperhatikan Anda.
Perempuan alfa cenderung percaya diri dan memiliki kekuatan kepribadian yang kuat, sehingga mereka mampu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Ini bisa terjadi di berbagai situasi, baik dalam hubungan, di tempat kerja, atau di lingkungan sosial umum. Orang-orang akan cenderung memperhatikan Anda ketika Anda melakukan sesuatu atau masuk ke dalam sebuah ruangan karena kepercayaan diri dan karisma Anda. 6. Mengakui pentingnya merawat diri. Perempuan alfa mengakui pentingnya merawat diri untuk menjaga kesejahteraan mental, emosional, dan fisiknya. Mereka mengalokasikan waktu untuk melakukan kegiatan yang memperbaharui semangat mereka, seperti menekuni hobi, berlatih mindfulness, berolahraga, atau melakukan aktivitas yang memberikan kebahagiaan dan relaksasi. Dengan melakukan perawatan diri, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan jelas dan tetap kuat dalam meraih tujuan mereka. 7. Bekerja keras untuk hal-hal yang diinginkannya. Perempuan alfa tidak mencari jalan pintas atau cara mudah untuk mencapai kesuksesan. Mereka akan terus bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang mereka inginkan, tanpa mengorbankan integritas atau prinsip mereka. 8. Dapat diandalkan. Ini berarti bahwa perempuan alfa dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka adalah bagian penting dari sistem dukungan bagi orang lain. Dan orang-orang yang dekat dengan mereka sering bergantung pada mereka dalam berbagai hal. Perempuan alfa cenderung setia dan dapat diandalkan dalam hubungan mereka. Dan mereka sadar bahwa orang lain mengandalkan mereka. 9. Mampu mengakui kesalahan. Perempuan alfa memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan yang dibuatnya. Meskipun mereka bisa melakukan kesalahan seperti siapapun, mereka tidak akan terlalu khawatir atau menyangkal kesalahan tersebut. Mereka belajar dari kesalahan tersebut dan cenderung tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena mereka menggunakan pengalaman sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. 10. Tidak takut menjomblo. Ini berarti bahwa seorang perempuan alfa tidak merasa terganggu atau keberatan jika harus sendirian. Ia memiliki keyakinan bahwa saat yang tepat akan datang untuk menemukan hubungan. Dan ia menyadari bahwa ada atau tidaknya hubungan tidak menentukan nilai atau identitasnya sebagai individu. Artinya, ia memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang kuat dalam menjalani hidupnya, tanpa harus tergantung pada keberadaan seseorang dalam hidupnya untuk merasa lengkap. Wassalam.